Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi noun ya. Jadi di dalam tuval itu kadang diputar balik ya, person dengan thingnya, bendanya ya, atau pekerjaannya. Misalkan he is doing a master's degree in teaching or teacher. Kalau degree ya jelas dalam hal pengajarannya teaching, jadi bukan teacher. Kalau teacher kan orangnya ya. Jadi kadang diputar begini di dalam tuval ya. Jadi kadang noun bendanya yang dibutuhkan, tapi yang diberikan adalah orangnya. Kadang juga noun orang yang dibutuhkan, tapi noun thing atau bendanya yang diberikan ya. Misalkan contoh lain, the accountancy or accountant has recorded the data. Yang merekord tentunya accountant ya, jadi bukan akuntansinya ya, bukan akuntansinya atau bidang pekerjaannya ya, atau bidang ilmunya, tapi orangnya tentunya accountant. Next, there are many job opportunities in accountant or in accounting ya, jadi bukan tentunya accountant karena ini orangnya, pekerjaan itu ya dalam hal akuntansi accounting ya, jadi bukan accountant. Jadi begini ya, dalam tuvalnya dibalik-balik dia. The poem or poet recited some of her recent poets or poems. Jadi orangnya di sini adalah poet ya. Jadi yang orang adalah poet. Nah, kalau poems itu syair atau puisinya ya, lebih tepat puisi, lebih umum. Jadi yang menghafal, yang membacakan puisi tentunya poet ya. Nah, yang dibaca tentunya poems ya. Jadi poems di sini jadi bukan poet, ini orangnya. Jadi yang benar adalah the poet recited some of her recent poems ya, puisi. This sculpture must be very old based on its design ya. Jadi kalau kita lihat based on it is berdasarkan dengan desainnya, it seharusnya bentuk kembali ke benda ya. Nah, sculpture ini orang ya. Kalau ini orang, sculpture pemahatnya. Kalau pahatannya, hasil pahatannya kita istilahkan sculpture ya, ini ya. Jadi ya tentunya yang benar adalah hasil pahatannya ya. It is kan kembali ke hasil pahatannya, bukan orangnya. Jadi bukan sculpture ya. Jadi begitu dalam itu boleh kadang dibalik-balik. Last one, I have a few criticisms or critics to make about your speech. Kita harus tahu bahwa kritik adalah orangnya ya. Yang ini kritik adalah orangnya. Jadi tidak mungkin kita bilang saya punya beberapa orang yang mengkritik to make about your ya, tentunya yang lebih tepat adalah criticism. Saya punya beberapa kritik yang telah saya buat, to make maksudnya untuk terkait speechmu ya. Jadi yang benar adalah criticism, jadi bukan critics ya. Contoh dalam tuval misalkan, electoral politics in the United States has been dominated by two political parties since the administration of George Washington. Seharusnya since the administration ya, since the administration of George Washington. Jadi bukan orangnya dibutuhkan situ ya. Kemudian a principle of manager, salah ya, seharusnya a principle, prinsip dalam management ya, seharusnya a principle of management is to ensure that every action or decision achieves a carefully planned goal ya. Kemudian kita lihat United States Tennis Championship, Pancho Gonzalez, seharusnya ini champion ya orangnya ya, jadi bukan championship. Seharusnya United States Tennis Champion ya, champion, juara ya, pemain tenis yang juara ya, Pancho Gonzalez ya, seharusnya champion, jadi bukan championship. Jadi ini yang salah ya. So that's all, that's it. How it is, be easy. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya komen di YouTube. So that's all, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.